Ya, pemirsa, sebelumnya Jury Ardiantoro ini merupakan mantan ketua KPU DKI Jakarta. Juri memperoleh gelar sarjananya dari jurusan pendidikan sejarah IKIP Jakarta. Kemudian juri melanjutkan program magisternya di jurusan sosiologi FISIP UI pada tahun 2000 hingga 2003. Sementara itu, studi doktoralnya di bidang sosiologi di Universitas Malaysia Kuala Lumpur tahun 2006 hingga 2015. Juri memulai karirnya sebagai guru SMA di SMA Lab School Jakarta, kemudian menjadi dosen di FISIP Universitas Bung Karno. Lalu kemudian pindah mengajar di Universitas Negeri Jakarta UNJ. Juri juga memiliki karir panjang di KPU. Juri terpilih menjadi anggota KPU DKI Jakarta tahun 2003. Pada tahun 2005, juri terpilih menjadi PLT Ketua KPU DKI Jakarta. Pada tahun 2007, juri akhirnya terpilih secara definitif sebagai Ketua KPU DKI Jakarta pada tahun 2007 hingga 2008. Pada tahun 2008 hingga 2013, juri terpilih sebagai Komisioner KPU. Saat ini juri kembali terpilih menjadi Ketua KPU baru dengan waktu sekitar 8 bulan hingga akhir masa jabatan Maret 2017.